Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Memilih bersama saya adalah Azam. Dan pada hari ini bersama saya adalah tetamu yang begitu istimewa sekali, iaitu Ahli Parlimen Hulu Selangor YB Jun Low, yang merupakan juga Ketua Cabang PKR Hulu Selangor. Kalau betul saya boleh katakan. Dan YB, selamat datang ke 100 Hari Malaysia Memilih. Ada banyak isu yang menarik yang kita boleh bincangkan pada hari ini. Dan antara perkara pertama yang ingin saya tanyakan kepada YB adalah mengenai janji 30% wanita akan menjadi ahli kabinet di Malaysia. Bagaimana YB melihat perkara ini? Adakah ia berkemungkinan akan terjadi dengan line-up kabinet baru yang akan diumumkan tidak lama lagi? Ataupun bagaimana YB melihat perkara ini? Perlukah kita mendapatkan 30% itu, ataupun YB sendiri merasakan sebenarnya tidak perlu ada kuota untuk wanita dalam kabinet? Isu untuk 30% untuk kuota wanita, kami sokong. Dan saya melihat kepada Tun M, Perdana Menteri yang sedia ada, beliau akan melaksanakan supaya memenuhi permintaan yang apa kita janjikan dalam manifesto, iaitu 30% adalah kuota wanita. Dan juga pada pendapat YB, apakah mungkin tidak ramai kita lihat pemimpin peringkat nasional yang wanita yang agak lantang untuk bersuara? Tidak ramai yang kita lihat sebenarnya, boleh dikira sebenarnya berapa ramai sahaja yang agak prominent. Dan pada pendapat YB, apakah mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ahli politik wanita yang berbeza dengan cabaran yang dihadapi oleh mungkin ahli politik lelaki untuk berjaya ataupun untuk didengar dengan lantang? Saya lihat daripada isu, daripada masa yang dicurahkan untuk dalam bidang politik, tak dinafikan wanita memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga, sebab perlu menjaga anak, suami isteri, dan juga ada sebahagian wanita yang aktif dalam kerjaya masing-masing. Jadi maybe ini adalah satu kenapanya daripada hak wanita tu, daripada untuk aktif dalam lingkungan wanita itu agak kurang sikit. Dan saya lihat yang penting sekali mesti adanya sokongan yang sepenuhnya daripada keluarga. Baik, YB lihat di New Zealand kan, Perdana Menteri New Zealand baru sahaja melahirkan anak perempuannya dan beliau akan mengambil cuti selama 6 minggu daripada menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Dan ini adalah kira orang ramai melihat ini sebagai salah satu kemajuan yang dicapai oleh pemimpin wanita di peringkat global. Bagaimana pula dengan di Malaysia? Kita lihat isu wanita yang terpaksa, ada yang terpaksa mengorbankan kerjaya, mengorbankan minat mereka semata-mata untuk membesarkan keluarga, ataupun apabila selepas mereka mula mendapat anak buat kali pertama. Jadi bagaimana YB melihat perbezaan di negara-negara seperti di New Zealand, di mana boleh ada Perdana Menteri yang boleh melahirkan anak dan ada maternity leave dan sebagainya, dengan kita melihat keadaan di Malaysia di mana dalam sektor pekerjaan pun kita lihat itu sebagai salah satu isu yang perlu dipertimbangkan? Bagaimana YB melihat perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh Malaysia untuk mencapai ke tahap itu? Sebenarnya di Malaysia, wanita kita kena berani bertambik ke depan. Melihatkan pada hari ini, senario politik adalah berlainan. Dan saya rasa cerungan dan untuk sokongan tu sangat perlu kita hargai, terutama kepada wanita-wanita yang ada kerjaya yang baik dan untuk samping menjaga keluarga. Baik, dan YB melihat adanya isu yang bersifat institusional ataupun bersifat polisi. Adakah wujud stigma, adakah wujud sebarang bentuk diskriminasi terhadap wanita di peringkat politik dan juga di peringkat profesional? Adakah pada YB ia wujud di Malaysia? Saya rasa tak ada. Bagi saya rasa daripada segi lingkungan untuk wanita tu, dia tak lihat spesifik kepada khas untuk wanita saja. Sebenarnya dia boleh ditubuhkan kepada semua kan, terutama kita mendorong wanita supaya lagi aktif dari bidang politik. Adakah kita mempunyai support system yang cukup untuk membantu golongan wanita untuk menjadi lebih aktif? Ada, seperti yang kita sediakan adalah wanita khas kuasa untuk wanita yang dipertingkatkan, iaitu adanya untuk menjaga anak-anak, adanya aktiviti untuk rumah anak, aktiviti anak-anak dan sebagainya yang khas daripada jawatan kuasa, jawatan kebajikan masyarakat untuk bantu wanita-wanita yang mencerumi dalam bidang masyarakat.
dan baik, career. Baik, jika kita ada support system yang seperti yang YB katakan tadi, mengapa agaknya partisipasi wanita dalam bidang profesional, contohnya selepas ada data yang ditunjukkan oleh Khazana, apabila mereka mendapat anak buat kali pertama ataupun selepas mereka berkahwin, perjalanan kerjaya mereka terus jatuh, di mana mereka bukannya jatuh kerana performance tapi jatuh kerana mereka meninggalkan kerjaya untuk fokus kepada keluarga. Adakah itu sebagai satu bukti tiadanya support system yang cukup untuk wanita di peringkat kerjaya ataupun profesional, ataupun apa pendapat YB dan mengapakah perkara itu boleh berlaku? Adakah ia kerana support system yang tidak mencukupi? Kalau ia tidak mencukupi, apa yang boleh kita lakukan untuk menambah baik support system itu? Masa isu ini, saya rasa keseluruhan yang kita kena lihat daripada sebahagian wanita selepas kahwin, dia tinggalkan kerja-kerjanya adalah daripada segi kerana nak melebihkan masa bersama dengan keluarga, dengan anak-anaknya mereka. Itu yang terpenting sekali. Dan saya juga lihat selepas anaknya sudah meningkat ke usianya, mereka kembali balik kepada bidang mereka masing-masing. Dan saya rasa daripada segi ini, kita kena lihat daripada segi jagaan anak itu yang terpenting, dan juga pendidikan anak itu diutamakan oleh sebahagian wanita-wanita yang ada di bidang-bidang yang tertentu. Dan nursery, pusat penjagaan kanak-kanak di pejabat, perkara itu telah pun sebenarnya lama diumumkan oleh pentadbiran yang lalu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun masih lagi banyak syarikat-syarikat yang agak keberatan untuk ataupun pemilik bangunan yang keberatan untuk membina ataupun membangunkan sebuah pusat penjagaan kerana mereka risau akan menyebabkan produktiviti menurun. Jadi pada pendapat YB, apa yang boleh kita lakukan untuk menambah pusat-pusat penjagaan ini supaya kaum wanita tidak perlu meninggalkan kerjaya mereka untuk menjaga anak mereka? Saya rasa ini perlu yang dapat sokongan, dorongan daripada kerajaan untuk membantu sebahagian apa yang diperlukan. Seperti di kawasan saya, Masjid Al-Hulu Selangor, kami memang sudah menyediakan satu pusat penjagaan untuk kanak-kanak khasnya untuk staf majlis. Ini yang kita lihatkan. Saya rasa ini perlu diperkasakan di bawah kerajaan pusat untuk memastikan semua di bidang sektor itu menyediakan tempat untuk penjagaan kanak-kanak untuk staf-staf masing-masing. Okey, terima kasih YB. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bersua kembali dalam 100 Hari Malaysia Memilih, dan bersama dengan saya adalah Ahli Parlimen Hulu Selangor, YB Jun Loh. Terima kasih kerana bersama kami dalam 100 Hari Malaysia Memilih buat pertama kali. Baik YB, tadi kita berbicara mengenai isu wanita dalam pekerjaan, wanita dalam politik dan apa cabaran yang mereka hadapi. Dan ingin pula saya tanyakan mengenai mungkin sektor pekerjaan dalam in general. Kita lihat juga baru-baru ini ada kontroversi di mana ada pengumuman daripada menteri human resources itu Kula Segaran berkata mengenai mungkin pekerja-pekerja restoran yang bukan Malaysia tidak patut patut dihentikan, praktis mengambil pekerja-pekerja yang bukan Malaysia di restoran-restoran harus dihentikan, ini untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Namun ada banyak argumen ataupun perdebatan yang datang daripada kenyataan tersebut kerana ramai orang berkata ini bukannya isu mengenai mengenai pekerja-pekerja luar ini mengambil pekerjaan orang tempatan kerana pekerjaan ini tidak mahu diambil pun oleh orang-orang tempatan yang sebenarnya mahukan pekerjaan yang lain, ya, bukan pekerjaan yang seperti long hours di mana di belakang tabir, di dapur dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya YB sebagai salah seorang ahli parlimen kini berada dalam kerajaan melihat isu ini? Apakah mungkin bagaimana boleh kerajaan Pakatan Harapan ini mengambil pendekatan yang mungkin lebih mesra dengan rakyat dalam membuat polisi ataupun mengumumkan polisi yang baru ataupun pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah? Pada pendapat YB? Lihat isu ini sebenarnya bukan
orang tempatan yang tak nak buat kerja ini. Apa yang kita lihat adalah kepada gaji minimum yang berlaku pada zaman-zaman yang masa kerajaan yang lama. Apa yang kita lihat, kerajaan akan berusahakan untuk meningkatkan prestasi ataupun gajian bayaran yang lumayan ataupun yang sesuai untuk masa sekarang. Membandangkan hari ini ekonomi perbelanjaan sudah meningkat. Dan saya lihat apa yang kita beli adalah peluang daripada segi untuk masa depan untuk yang berminat dalam bidang-bidang ini untuk terus belajar supaya mereka dapatkan pengetahuan ataupun bidang yang lagi cenderung untuk ceburi dalam bidang sektor-sektor makanan. Haruskah kita menghentikan pengambilan ataupun penggunaan tenaga kerja dari luar dalam bidang-bidang makanan, terutamanya untuk restoran-restoran yang dilawati oleh rakyat Malaysia dengan selalu, seperti yang contohnya di kawasan seperti Mamak dan sebagainya? Haruskah kita menghentikan pengambilan pekerja asing untuk sepatutnya ini? Tindakan itu perlu diambil sebab kita lihat daripada segi kebersihan, daripada segi tata cara, daripada segi kemampuan mereka untuk menguruskan makanan tu, saya rasa tindakan yang tegas perlu diambilkan terhadap kepada gerai-gerai yang adanya pekerja-pekerja luar yang tidak mengambil khusus makanan dengan secara betul. Jadi mungkin apa yang dicadangkan oleh YB, adakah kita patut melakukan lebih banyak checking di kawasan-kawasan ini untuk memastikan bahawa ia bersih dan sebagainya? Ya, ya, sepatutnya sebab daripada pengetahuan yang saya terima, banyak kes-kes yang diadukan adalah daripada segi kebersihan, daripada segi alam dapur sekali dengannya. Jadi daripada pengetahuan, kepentingan kebersihan adalah sangat penting dalam urus kita makanan. Jadi pasti adanya masa-masa yang tertentu untuk buat semakan dengan secara mengejut untuk memastikan semua gerai-gerai makanan itu adalah di bawah keadaan yang bersih dan kemas. Dan adakah tenaga kerja tempatan boleh menggantikan pekerja-pekerja luar di restoran-restoran ini? Saya rasa ia perlu ambil masa daripada masa ke masa untuk mengatasi masalah itu. Sebab apa yang kita lihat, kepentingan kebersihan adalah sangat dipertingkatkan kepada masyarakat yang sekarang. Jadi sekiranya kita inginkan satu masyarakat yang bersih dari segi untuk menjaga makanan, kita perlu berusaha daripada segi itu untuk masukkan pengambilan yang baru kepada orang tempatan dari bermasa ke semasa. Baik, dan mungkin kita boleh bicarakan tentang hak pekerja. Kita nak ambil orang tempatan untuk bekerja ni. Isu seperti gaji di Malaysia, gaji pokok yang ramai yang dikatakan sebenarnya tidak cukup untuk menampung kos sara hidup yang sebenarnya semakin meningkat, sehingga ada yang terpaksa membuat pekerjaan yang lebih, pekerjaan kedua dan ketiga dan sebagainya untuk menampung kehidupan. Jadi pada pendapat YB, apakah mungkin gaji pokok yang sepatutnya ataupun gaji minimum yang sepatutnya dimulakan di Malaysia ini, yang layak untuk didapat oleh rakyat-rakyat Malaysia? Sebenarnya pada hari ini pernah dibincangkan isu tu, iaitu gaji yang pokok tu sekurang-kurangnya RM1,500 untuk sektor-sektor yang tertentu. Dan jika dibandingkan kepada zaman dulu hanya dah RM1,000, dia perlu dipeningkatkan memandangkan hari ini kos perbelanjaan sudah meningkat. Jadi sekurang-kurangnya untuk kerja ini bergaji asas tu adalah RM1,500. Dan ini untuk semenanjung sahaja ataupun semenanjung dan juga Sabah Sarawak sekali, bagaimana? Dia sepatutnya diseraraskan. RM1,500. Baik. Dan berkenaan dengan gaji pokok ini, selain daripada gaji pokok ini, kita lihat juga isu implementation, kerana pentadbiran lalu pun juga mencuba untuk meningkatkan taraf gaji pokok juga. Namun turut mengalami pelbagai cabaran dari segi implementation, terutamanya di bahagian swasta. Jadi YB melihat apa pendekatan berbeza Kerajaan Pakatan Harapan dalam memastikan setiap polisi yang disarankan tu, setiap polisi yang dibuat tu, apabila sampai waktu pelaksanaan, dibuat dengan telus dan berkesan?
untuk kita teruskan, saya rasa dari segi penguatkuasaan dan pantauan perlu diteruskan. Bagaimana perkataan, pendekatan kerajaan Pakatan Harapan? Kita cuba yang berbeza dengan pentadbiran lalu. Pentadbiran lalu kita boleh nampak daripada kerajaan yang lalu hanya cuba kita umumkan hanya RM1,000. Yang kerajaan sekarang kini adalah untuk RM1,500 supaya rakyat dapatkan gaji yang lebih tinggi, hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Baik, dan kita akan sambung selepas ini mengenai isu hak-hak pekerja wanita di Malaysia. Kita berhenti rehat dahulu, kita kembali selepas ini. Bersua kembali dalam 100 Hari Malaysia Memilih. Bersama saya adalah Ahli Parlimen Negeri Selangor YB Jun Loh. Dan kami membicarakan mengenai hak-hak pekerja dan terutamanya mengenai gaji minimum. Di mana YB Jun Loh berpendapat bahawa gaji minimum harus ditetapkan pada paras RM1,500. Dan juga kita mahu tanyakan kepada YB mengenai sudut implementation ataupun pentadbirannya apabila polisi ini sudah pun dibawa ke Parlimen, ke Dewan Rakyat. Kita mahu lihat ia memerlukan kerjasama yang amat erat daripada pihak swasta, pihak yang memberi gaji kepada pekerja-pekerja ini. Mungkin mudah untuk melakukannya di peringkat kerajaan, tetapi di peringkat swasta agak sukar. Jadi, adakah pada pendapat YB, adakah pihak employer ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam memberi gaji ini memahami sebenarnya apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Malaysia, terutamanya pekerja mereka? Sebenarnya mereka memahami dalam keadaan mereka tu. Cuba saya lihat kepada sektor yang swasta tu, banyak juga alasan-alasan yang dibelikan. Yang terutamanya daripada segi ekonomi yang merosot dan juga kekurangan pendapatan yang income yang tinggi, dan adanya alasan yang bagi kita terima ni. Dan bagaimana mungkin boleh diatasi alasan-alasan yang diberi oleh pihak majikan swasta ini dalam memberi gaji yang setimpal kepada pekerja mereka? Mungkin apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan memandangkan kini Pakatan Harapan sudah menjadi kerajaan? Apa yang pada pendapat YB boleh dilakukan oleh kerajaan? Jika kita lihat dengan adanya pentadbiran negara Malaysia yang baru ini, dari segi kenaikan peningkatan ekonomi dan juga nilai mata wang, saya rasa ini dalam masa yang terbaiklah untuk kita memperkasakan supaya semua sektor-sektor pendirian, sektor-sektor swasta untuk mengikut apa yang ditetapkan oleh dasar kerajaan. Dan juga selain daripada itu, mungkin YB boleh kongsikan mengenai apa lagi pendekatan yang boleh diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam meningkatkan taraf kualiti hidup dan kualiti persekitaran untuk pekerja-pekerja di Malaysia. Yang kita lihat kepada hari ini adalah daripada segi alam sekitar tu, iaitu perlunya adanya gabungan ataupun komitmen di antara sektor swasta dengan kerajaan untuk mengadakan program-program mesra rakyat supaya hasrat ataupun dasar kerajaan boleh disampaikan pada seluruhnya melalui sektor-sektor swasta kepada pekerja-pekerja. Apa contoh-contoh program rakyat yang perlu dijalankan tu? Biasanya jika di daerah Hulu Selangor, kita selalu mengadakan program mesra rakyat, jumpa gotong royong, adanya fakta taklimat-taklimat yang tertentu daripada segi keselamatan, kebersihan dan juga adanya program mengikut musim-musim yang tertentu. Macam adanya untuk ikut pelancongan, adanya penanam pokok. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang kita ambil dengan untuk mendekat dengan sektor-sektor swasta. Jadi YB berpendapat bahawa sektor swasta perlu memberikan masa dalam melakukan kerja-kerja social service dan service sosial kepada masyarakat, menerusi buat aktiviti-aktiviti seperti gotong royong dan sebagainya. Dan juga maksudnya apa yang sekarang dibuat oleh kebanyakan syarikat-syarikat swasta ini pada YB masih lagi belum mencukupi untuk betul-betul mencapai impak yang sepatutnya. Adakah itu YB melihat ia sebagai benar ataupun bagaimana? Ia sepatutnya perlu dipelaksanakan dengan leluasnya yang semampu yang boleh. Sebab kita lihat pada hari ini,
banyak sektor-sektor swasta hanya sendiri yang komitmen dengan masyarakat adalah jauh dan jaraknya jauh. Hanya kepada pekerja mengambil sebagai dia adalah pekerja. Lepas habis kerja tanggungjawab dia akan terus balik ke rumah. Jadi komitmen ataupun apa yang kita nak sampaikan adalah tersekat. Jika sekiranya kepada sektor-sektor swasta sudi untuk bergabung, untuk adakan program-program dengan kerajaan, saya rasa itu adalah satu ruang yang besar dan baik untuk kita adakan komitmen yang lagi mesra di masa baik. Akan saya datang. Saya mau kembali kepada isu yang kita bincangkan pada awal tadi, iaitu mengenai wanita yang menjadi pemimpin. Sebab kini kita bercakap mengenai sektor swasta. Sektor swasta juga mengalami isu yang agak sama, iaitu tidak ramai kaum wanita yang berada di peringkat tertinggi ataupun managing body di peringkat GLC, di peringkat syarikat-syarikat swasta yang lain. Tidak ramai wanita. Kita tak lihat ramai CEO, jarang ada, dan tak ramai COO dan sebagainya. Jadi pada pendapat YB, mengapa agaknya ini berlaku dan juga apa yang kita boleh lakukan untuk membantu golongan wanita yang layak untuk supaya mereka boleh menjadi pemimpin di peringkat yang tinggi di sektor swasta juga? Apa mungkin polisi-polisi yang boleh dilihat dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini? Dorongan, sokongan dan kepercayaan yang perlu yang diberikan kepada kaum wanita supaya wanita lagi berani bertambah ke depan. Saya rasa ini adalah daripada segi permulaannya. Peluang perlu diberikan. Peluang perlu diberikan. Bagaimana peluang itu boleh diberikan? Adakah kita patut ada kuota dan sebagainya? Tak semestinya. Kena lihat kepada sektor-sektor yang tertentu. Bukan semua sektor kena terhad untuk lelaki saja. Saya rasa pada hari ini, daripada segi pengalaman pendidikan, perempuan wanita boleh bersaing dengan lelaki juga. Kan? Jadi kita tak terikat kepada kotak-kotak. Jika boleh, kita terbuka kepada semua. Apa mungkin menjadi halangan mereka sehingga tidak ramai kita lihat wanita di peringkat kepimpinan? Cabaran adalah satu halangan. Sebab jika ikut pengalaman saya, ada setengah-setengah jawatan tu seperti yang sudah ditentukan, yang mesti dipegang oleh lelaki. Jadi menjadi satu halangan kepada wanita untuk terus tampil ke depan untuk pegang jawatan tersebut. Jadi maksudnya wujudlah diskriminasi di peringkat swasta lah pada pendapat YB. Jadi bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan hendak menangani isu diskriminasi itu? Bagi lebih lagi peluang dan juga daripada pengalaman yang perlu diberikan kepada kaum wanita. Okey, dan saya punya soalan terakhir saya adalah mengenai parti isu politik, ya, di mana seperti yang saya tanyakan tadi, tidak ramai pemimpin di peringkat politik yang berjantina wanita. Dan sebenarnya saya mau tanya YB satu soalan dan jawapannya kalau boleh ringkas sekali mengenai apa satu perubahan yang paling penting yang YB mahu lihat berlaku di semua parti politik dalam Malaysia bila berkaitan dengan memastikan pemimpin wanita itu lebih naik juga atau sama naik dengan pemimpin lelaki. Apa satu perubahan yang YB mahu lihat? Daripada segi tak adanya rasis dan juga secara adil, dan juga kita lihat kepada kewibawaan yang dibawa oleh wanita. Okey, untuk memberi mereka peluang yang sama rata dengan lelaki lah, itu yang dimaksudkan oleh YB. Baik, terima kasih kepada kami di 100 Hari Malaysia Memilih. Anda menyaksikan satu conversation ataupun satu perbualan saya bersama dengan YB Jun Loh, iaitu Ahli Parlimen Hulu Selangor. Dan anda boleh muat turun aplikasi kami di Google Play Store dan juga App Store. Untuk lebih maklumat yang lanjut, anda boleh ke laman web kami di astroawali.com. Terima kasih kerana menonton kami di 100 Hari Malaysia Memilih. Salam hormat dan jumpa lagi.